Sejumlah pedagang pernak-pernik sejak Selasa lalu mulai ramai berjualan di ruas jalanan kota Tanjung Mabuun. Para pedagang ini menjajakan berbagai hiasan hari kemerdekaan, di antaranya bendera, bendera background, umbul-umbul, dan beberapa hiasan lainnya. Para pedagang ini sengaja datang dari luar daerah untuk memanfaatkan kesempatan menjual pernak-pernik peringatan kemerdekaan, terutama dalam memenuhi kebutuhan perkantoran akan pernak-pernik kemerdekaan dalam menyambut 17 Agustus. Harga yang ditawarkan pedagang beragam, disesuaikan dengan bentuk, ukuran, dan corak. Bendera dan sejumlah hiasan lainnya dijual antara Rp5.000 hingga Rp150.000. Sedangkan untuk umbul-umbul dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp400.000. Pedagang mengaku penjualan pernak-pernik kemerdekaan ini rutin mereka lakukan setiap tahunnya saat menjelang 17 Agustus. Dari aktivitasnya ini mereka dapat meraup untung hingga jutaan rupiah. Hari ini bikin hari ini jualan baru pertama ya. Oh. Sudah ada pembeli, Pak? Ada, alhamdulillah. Ada, alhamdulillah. Kalau dalam tahun kemarin bagaimana, Pak, peringkatannya? Alhamdulillah kemarin itu ya dapatlah 340-35. Oh, gitu. 35 juta berikutnya. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.